dipun gosokaken, Bu nggih. Nuwun sewu dipun gosokaken. Maskeripun dipun ninggahaken. Awal mula Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Mereka hanya dua insan dan akhirnya melahirkan anak-anaknya. Hingga kini lahirlah kita. Bila saja ingatan dan bayangan kita selalu terbawa di dalam semua perbuatan dan perilaku kita sehari-hari. Bahwa kita berasal dari rahim yang sama, yaitu Ibu Hawa. Maka introspeksilah kalau kita itu sebenarnya saudara. Layaknya saudara, kita harus saling sayang menyayangi, harus saling mengasihi, serta tolong menolong. Sebagai saudara, semampu kita, sekuat tenaga kita, selalu siap membantu dikala saudara kita membutuhkan. Ingat, hidup kita tidak sendirian. Hidup kita butuh orang lain. Dan sebaliknya, orang lain suatu saat akan butuh kita. Untuk itu, bila kita ingat asal-usul kita, yaitu dari Ibu Hawa tersebut, maka janganlah saling bermusuhan, jangan saling menyakiti. Lebih baik jalin kesatuan, persatuan, kedamaian, dan kenyamanan dunia akan terjaga. Salam kemanusiaan. Bu, non sewo, hand sanitizer. Aku, kamu, dan mereka itu sama, berpijak di tanah yang sama. Dan apa yang kami lakukan ini semua karena rasa. Rasa cinta kami terhadap mereka. Rasa sayang kami terhadap negeri ini. Supaya mereka tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini. Aku harus kuat. Mereka harus kuat untuk terus menjalani kehidupan ini. Salam kemanusiaan. Saya maskeripun pundi? Oh, malah. Niki derek kula. Dipun agem sak bibare rokokipun telas nembe ses. Enggak apa-apa. Nggih, nggih, mengke diagem nggih. Nuwun sewu maskeripun dipun agem. Niki gak omong kan. Nggih, oh justru ketika bicara ditutup maskernya. Nggih. Nggih. Justru ketika bicara itu bahaya untuk jaga satu dengan yang lain. Warga kami kebanyakan adalah warga dusun. Yang menjelang lebaran seperti ini mereka mengandalkan pendapatan dari menjual bunga tabur di tengah risiko pandemi. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bunga tabur pasti mereka sangat berkerumun. Melihat fenomena seperti ini,
apa yang harus kami lakukan? Apa yang bisa kami lakukan? Mereka adalah saudara kami, warga dusun yang relatif sederhana, yang mungkin mereka tidak paham apa itu protokol kesehatan. Dengan segala risiko, kami harus terjun di tengah kerumunan demi rasa sayang kami kepada mereka. Mereka mbok-mbok tua, ibu-ibu kampung yang kadang kurang pemahaman tentang protokol kesehatan. Objektif kami sederhana, bagaimana mereka tetap bisa beraktivitas untuk ekonomi, untuk persiapan lebaran mereka. Semaksimal mungkin kami menjaga mereka, kami sayang mereka. Salam kemanusiaan. Nuwun sewu mas, maskeripun dipuninggalkan. Nggih. Maskeripun ibu, dipun tutup nggih. Ibu, maskeripun pundi? Sak ke jalan. Benjang maling agak masker nggih. Nggih, insyaallah. Nggih, kesusut parek nggih. Nggih, Bandungan. Semenjak menjelang lebaran ini, karena dalam program pemerintah dalam pengawasan COVID-19 atau pandemi ini sangat riskan penularan adalah tempat-tempat pasar, maka saya dengan mengabdikan diri saya secara berani terus terang, saya menghimbau kepada masyarakat semuanya, terutama para pengguna jasa penjual bunga maupun pembeli bunga, agar tetap menaati protokol kesehatan, terutama adalah cuci tangan sampai bersih menggunakan hand sanitizer dan juga masker. Memang banyak kesadaran masyarakat yang kurang dan masih banyaknya yang tidak mau memakai masker, maka pada saat itu pula lah kami beserta teman-teman kami mencoba untuk edukasi terhadap mereka semua supaya tetap bisa menggunakan masker dengan cara apapun. Yang penting menyelamatkan semua warga bangsa. Kita senantiasa mengabdikan diri hanya demi kesehatan dan keselamatan semua warga bangsa. Kami sangat peduli sekali dengan kesehatan yang ada, yang mana saat ini masih mewabahnya virus COVID-19 yang masih melanda di negeri ini. Kami sangat antusias dan peduli untuk ikut membantu menangani untuk semua golongan masyarakat yang ada. Semoga saja dengan kepedulian kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena kami juga berprinsip bahwa kesehatan yang ada saat ini sangatlah berharga bagi kami dan bagi saudara-saudara semua. Alangkah baiknya kita menjaga kesehatan kita daripada kita mengobatinya. Karena kesehatan sangatlah mahal harganya untuk kita semua. Salam kemanusiaan. Sehat, sakit memang semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebagai manusia kita tetap berikhtiar menjaga kesehatan diri kita dan menjaga kesehatan orang lain. Kita saling mengingatkan kepada sesama untuk saling menjaga kesehatan. Itu adalah bukti ikhtiar kita untuk saling menyayangi, saling mengasihi sesama manusia. Salam kemanusiaan.
melihat apa yang ada, tentu kita bisa merasakan sesuatu di dalam diri kita. Kekhawatiran akan keselamatan warga, para petani, dan pedagang bunga yang bergerombol di saat pandemi. Kami terpanggil untuk melakukan sesuatu demi keselamatan dan kesehatan mereka. Salam kemanusiaan. Tiga lebih 10 dini hari, keramaian semakin meningkat di pasar Bunga Tabur Bandungan. Non Seo, maskernya dipakai. Mbak Yu, maskernya dipakai. Siapa yang OTG, orang tanpa gejala? Kita juga tidak pernah paham siapa yang punya imun cukup kuat. Ibu non sewu maskeri pun dipunagem. Di? Monggo. Demi kehidupan bersama, demi menjaga keselamatan bersama untuk menggunakan masker. Ibu non sewu maskeri pun dipunagem. Ya Allah Tuhan Yang Maha Esa. Non sewu, askari pun dibenakum. Monggo, terima kasih. Monggo, dipersilakan. Non sewu, askari pun dibeninggalkan bapak nggih. Atos-atos. Pakai ini. Ibu, askari pun pundi? Dibenakum nggih. Justru naik pas ngendikan dipunagem. Nggih. Atas Amit. Niko. Amitiko. Ah, dipun gosaken. Dipun gosaken ya. Selamat malam bagi semua para pengunjung busuk terminal Saulu Bandungan. Baik pembeli bunga maupun penjual bunga, mohon. Don Sewu, maskerimun pun di mas? Lali pak. Boten betul? Lali es. Langsung diagem nggih? Langsung diagem. Es itu lali. Nggih. Monggo bapak tentang penjualan. Dipun gosokaken. Monggo atas-atas sami njagi nika. Nggih, suwun pak. Nggih. Pak nyuwun. Bae. Anu, dipun tutupakan nggih anu nggih. Nah.
Nuwun sewu, Mbak. Maskeripun dipun ninggalaken nggih, Ibu. Nuwun sewu, maskeripun dipun ageng. Nggih, Ibu nuwun sewu. Tangan astanipun dipun gosokaken. Nuwun sewu, Bapak, atas atos. Adiknya pakai jaket itu kasihan angin malam. Ibu. Matur suwun nggih sampeyan ageng masker, Ibu. Sabar. Mangke rezeki wonten, Bu. Sabar nggih.